Maret Indonesia beli 10 Sukhoi Rusia terdarat mendatang. Indonesia akan menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi tipe So-35 dari Rusia. Sebanyak 10 pesawat akan dibeli Indonesia menggunakan dana APBN 2016. Menteri Pertahanan Jenderal Ria Mizar Triakudu mengatakan dirinya pada Maret akan bertandang ke Rusia untuk menjadi pembicara di Satuan Pertahanan Rusia. Selain itu, kunjungan itu dalam rangka membeli pesawat Sukhoi yang memang sudah menjadi rencana strategis 2016. Ya, saya ke sana, saya yang tanda tangan, kita beli 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti keburu ketinggalan zaman. Kalau sudah ada yang baru lagi kan kita jadi bisa update, ujar Ria Mizar saat ditemui republika.co.id di kantor Menko Polhukam, Selasa, 9/2. Ria Mizar mengatakan selain membeli, Indonesia dan Rusia juga menjalin kerjasama transfer knowledge alias transfer pengetahuan dengan mengirimkan beberapa anggota TNI untuk sekolah di Rusia. Harapannya, dengan bersekolah di Rusia, mereka bisa menyerap ilmu dan membawa ke Indonesia. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia bertandang ke kantor Menko Polhukam, Selasa, 9/2. Sejumlah isu dibahas pada rapat tertutup ini, isu pertahanan, narkoba serta terorisme menjadi topik pembicaraan pada rapat sore ini. Selain Ria Mizar, juga hadir Kepala Bakamla, Kepala BNN, Kepala BIN, serta Kabais TNI.